Hari raya ni okey, alhamdulillah ada juga dalam sama tanah eh. Kadang-kadang tak sempat juga. Kalau dia ramai, tapi kita tengok dia selesa orang sebu ni dalam pukul 4 pasok. Pasok lepas maghrib, ada waktu dia lah. Waktu dia orang datang ataupun untuk booking untuk pagi esok ataupun dia orang ambil terus. Itu hari biasalah. Hari kedua pun boleh tahan juga, alhamdulillah. Kan saya buat yang lerik ni. Tapi tak ada orang komplain lagi apa semua. Orang yang tahu lah pasal daun lagi ni. Biasanya kalau setiap kali raya ni sehari berapa pelanggan apa dia dapat air lah? Aduh, itu dah ada. Kalau betul-betul dia ni 1,000 batang boleh habis. Kalau tak sampai tengah malam lah. Kalau betul ramai, kalau terang 300-400 itu paling sikit kot. Kadang-kadang saya tak boleh nak pergi. Tak boleh tak kira pun. Sebab saya bangga bakar. Biar saya orang jual. Sebab saya pun buat berdua. Budak-budak semua kat rumah. Buat proses kat rumah lah. Saya handle kat sini. Dia ambil saya kat situ. Dia handle pelan-pelan. Itu tak main-main api besar tu. Okey, saya belajar daripada saya sekolah menengah, tingkatan 2. Saya duduk dengan arwah tok saya, mak saya semua ada lagi. Saya belajar pada arwah tok saya lah. Sampai dia meninggal. Lepas tu saya naik ke Perak. Naik ke Perak tu tengok tahun tu saya dah lupa dah. Ingat tahun 2011 ni kak. Dulu saya tempat kat sini. Saya buat kat padang depan rumah. Buat makan dulu, lepas tu jual kat orang taman tu. Lepas tu, itulah hotel saya tu, sebelah. Dia pagi saya buka depan. Perjumpaan pertama saya buka depan, saya bawa 150 je. Belakang tu tak banyak kan. Saya bawa 150 sejam saja, 1 jam. Lepas tu, saya buka malam, pukul 9 dah habis. Paksa kena cari bulu lain, sebab saya pertama kali tu buka depan. Sebab saya takut nak buka depan. Sebab saya buat teman oleh lagi. Lepas tu, geng lemah pun penuh kat sini. Ini kena kira saya ke nombor 9. Ni, daripada sana sampai sini nombor 9. Hotel panggil saya buka depan, saya buka. Tu permulaan saya bawa kat sini 150 batang saja. Tahun kedua, saya up 1,000. Lepas tu saya tambah paling tinggi pun 2,000. Kadang-kadang satu, pada start hari masak, sampai pagi raya, 2,000 boleh habis. Itu paling kuat lah boleh. Itulah yang hebat. Itu. Penuh banyak pun tak larat. Tempahan saya tak ambil lah tempahan. Sebab saya tak post mana-mana pun. Saya malam pun start. Ibarat semalam tu nak contoh nak cari customer. Sebab ni saya tak buat baru macam ni. Saya dulu sana dekat surau tu. Sebab malam nak ni bagi member ni, saya pindah dari sini kekal lah. Saya buat sini ni. Tu nak cari balik customer saya lama punya. Kadang-kadang customer lama saya pun dah cari, kata saya tak nego. Jumpa saya dekat sini. Ada belah. Yang belah Selangor pun dia balik kampung, dia cari juga semua nolik. Sebab dia belah sana kan, kat Gombak pun dia tahu. Dia kata kat Perak mesti ada. Dia cari. Itu kan semua saya balik jauh pun KM ada lah. Yang datang. Dia balik kampung, dia cari juga semua nolik.